Balukar Limpas Nawalungan Citarum ngeum deui tilu kecamatan di Kabupaten Bandung nyaeta Bale Endah, Dayeuh Kolot jeung Bojong Soang. Cah anu ngeum eta paimahan warga teh nitih 1 meter tepi ka 2 meter. Antukna warga di eta lalawak anu boga karep ngalakonan kagiatan sapopoena di saluaran imah kapaksa narumpak parahu. Cahanu karandapan tisaprak werebo mangkukna kiwari masih ngeem pamukiman warga di tilu kecamatan di Kabupaten Bandung. Eta tilu kecamatan anu ngalanggan cah teh nyaeta kecamatan Bale Endah, Dayeuh Kolot, Turta Bojong Soang. Upamana wae pamukiman warga di Kampung Andir kecamatan Bale Endah. Di eta lalawak cainu ngeem teh tepi ka 2 meter. Minangkata reka pikeun ngalakonan kagiatan anak sapopoe, warga kapaksa kudu narumpak parahu. Jam 3 udah sampai ke sana. Ini ketinggian air di dalam pemukiman sama di jalan sendiri berapa? Kalau di dalam itu mungkin bisa 3 meter. Bisa 3 meter ya? Kalau di sini 1 meteran, tapi kalau di jalan di sini 350 cm. Hmm. Bergantung kedalaman landainya tanah. Hmm. Kalau di sana kan tanahnya di bawah. Nah itu udah agak dalam karena air dari Cisangkuy. Kalau dari sini karena udah tinggi dicor, jadi agak rendah. Emang akibat hujan semalam ini berarti ya Pak? Ini teh kadang-kadang kalau nggak hujan juga kalau di yang lain, karena ini dari sumbernya dari mana Maya, dari Lembang, dari Majalaya, dari Kasumba ke sini semua. Jadi walaupun nggak hujan di sini tetap banjir mah ada. Kebetulan malam banjirnya kayak apa? Hujannya besar. Di setiap di hampir seluruh Bandung hujan. Jadi banjirnya lumayan besar. Tepi kaki wari, warga di Sabudeureunana masih mayang tatan-tatan di paimahanana. Pihak polisi oge mayang nalingakeun lelewek anu kacaahan, pikeun nyinglar kajahatan tur tangamankeun lelewek anu kacaahan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.